Mama mau mana? Pal. Pal. Aduh. Ini saya nih teman-teman. Saya ini ada di atas pohon bersama dengan si Gopal. Si Tara juga. Kebetulan si Nelly dan si Tambah itu pejantannya enggak ada di sini. Ini kompak dengan saya, jinak. Harapannya sih teman-teman, mereka itu kita latih agar mereka itu jinak dan kompak dengan pengunjung. Enggak ada. Sana. Enggak ada apa-apa di sana. Jangan. Enggak ada loh. Enggak ada apa-apa di sini. Koy atasnya nanti. Aku jatuh nanti, woi. Woi. Enggak ada. Tunggu, berkuambil. Tunggu. Berkuambil koy atasnya, Keong. Tuh. Tasnya koy nanti. Tunggu sabar. Iya, sabar. Sabar ya. Tunggu biar aku kupas. Seluruh lah, bro. Ini teman-teman. Saya mau bilang apa tadi ya? Ya pokoknya, wow lah teman-teman. Istimewa lah, it's magic. Ya, kenapa saya bilang it's magic gitu kan? Karena ini sebuah yang harus kita jaga tuh. Ya, saya harus memperdekatkan diri saya kepada mereka. Saya harus anggap mereka keluarga. Enggak ada lagi. Saya harus anggap mereka keluarga dan saudara, teman-teman. Koyak tasnya nanti, jangan kau gigit. Koyak nanti. Enggak boleh, habis. Saya harus anggap mereka keluarga, teman-teman. Enggak ada lagi, habis. Koyak. Pal, Gopal. Koyak nanti tasnya, koyak. Itu tasnya koyak nanti, bos. Kok bandel kali kalau dibilang ya. Nggak ada lagi, udah habis. Udah nggak ada. Jangan kalian keroyok-keroyok aku. Mereka ini harus dianggap seperti keluarga, teman-teman. Saudara lah. Keluarga, saudara, sahabat, semua. Ya, agar mereka jinak. Agar mereka tuh nurut kepada kita. Ya kalau mereka mau menggigit pengunjung, mereka harus gigit saya dulu. Karena pengunjung itu kan ya otomatis takut dengan mereka yang tunggu dulu. Aku mau ngomong dengan mereka yang dikatakan liar, apalagi bebas. Slow lah, bos. Tuh teman-teman. Ya, saya ini nggak bisa bergerak, teman-teman. Saya hanya bisa duduk nih di sini. Mereka yang hanya bisa lompat sana ke sana kemari, karena mereka yang bebas itu di pohon. Kali Gopal. Ini mereka kelaparan, teman-teman. Ya seberapa sih pakan yang didapat mereka di hutan? Tidak terlalu mencukupi lah, teman-teman. Tapi mereka tetap usaha untuk mencari. Ya karena kan nggak mungkin juga turun ke jalan raya. Jangan dipegang dulu tongsisnya. Jangan. Nakal gak ya? Jangan bro. Aduh bahaya kalian nih. Jangan. Ini jatuh nanti. Aku pun jatuh nanti saya malah. Aduh bahaya kalian nih. Kacau kalian. Mereka nakal teman-teman. Loh, tarik baju saya, ajak bermain, si Gopal. Aduh, bahaya nih teman-teman. Tuh, mereka ngincar kamera teman-teman. Mereka ngincar kamera. Tunggu, ku kasih, sabar. Ini tunggu, ku kasih. Jangan ngincar kamera ya. Tunggu, ku kasih. Woi, tunggu, selu. Tunggu, nah ini sama kamu, aman kau, pergi sana. Ah ini, alkohol suap, am. Saya ada bawa pisang, teman-teman. Ya paling berapa biji ya. Karena, ya, saya menganggap mereka itu sebagai adik-adik saya.
si Gopal dan si Tara. Kalau kita mau mengunjungi mereka ke hutan, teman-teman, kita harus membawa makanan mereka. Tuh dia. Kalau kita mau mengunjungi mereka, kita harus bawa makanan seperti oleh-oleh. Kita nggak boleh mengunjungi mereka itu nggak bawa makanan. Nanti tuh mereka kecewa. Tapi saya ini penasaran, teman-teman, dengan si Tambah dan si Nelly. Mereka itu dari mana, kan? Apa mungkin si Gopal dan si Tara ini dipisahin sama induk dan bapaknya? Nah, satu nah. Udah. Udahlah, ih, kasar-kasar kali kalian ya. Nih. Wih, itu si Nelly datang. Wih, si Nelly-nya datang, teman-teman. Coba turun, teman-teman. Nah. Naik. Saya akan turun nih, teman-teman. Si Nelly-nya datang. Karena makanan kita sudah nggak ada. Aduh. Karena saya tadi ada bawa berapa ya? Paling 5 atau 6 tuh, teman-teman. Wah, si Nelly-nya cepat kali kemarin. Saya akan turun dulu. Bahaya nih, teman-teman. Cepat kali dia manjatnya. Iyalah, namanya ini kan tempat mereka. Ya, cepatlah orang itu manjat. Tuh, kasihan deh kau, Nel. Tadi baru ku bilang, kau kemana? Terakhir, muncul kau kan? Gak ada, habis bro. Habis. Tuh, dia datang, teman-teman. Jadi kalau sempat saya tadi di atas, sama-sama dia. Wow, tas ini bisa sobek, teman-teman, digigit sama dia. Aduh. Duri tanganku, bah. Ini ada pohon berduri, teman-teman. Dia batangnya ini semua berduri. Saya nggak perhatiin. Jadi tangan saya kena duri. Ini si Nelly, nenek lincah. Nelot. Si Gopal sama Star yang makan, Nel. Kalian kemana tadi, Nel? Itu ada Tambah di bawah, teman-teman. Itu dia datang. Itu si Nelly terakhirnya makan kulit dia. Itu dia makan kulit bekas si Gopal. Oh. Tas kita digigit siapa ini? Digigit si Tara, teman-teman. Untung nggak sobek. Tapi kalau sobek sih nggak apa-apa, teman-teman. Ini kan ada resiko. Ya, dia tadi kan nggak pintar tuh bilang minta pisangnya. Jadi karena saya tutup, jadi dia gigit. Gigit sih nggak sobek sih. Dia gigit mau minta makanan. Jadi sehari-hari saya, teman-teman, kalau saya fit, saya nggak sakit lah seperti kemarin-kemarin. Saya sehari-harinya seperti ini. Saya naik ke atas hutan, panggil mereka, ajak mereka bermain, teman-teman. Ya, saya tuh harus latih mereka itu di sini, di dalam hutan, di rumah mereka. Setelah mereka itu jinak, setelah mereka itu menurut, baru mereka itu kita panggil, kita pertemukan dengan pengunjung. Jadi kalau mereka ada niat untuk menggigit, mereka gigit saya dulu, teman-teman. Kalau saya ada salah, mereka harus gigit saya dulu. Jadi setelah mereka saya jinakkan, saya latih, nanti mereka saya turunkan ke pengunjung gitu. Mereka tidak akan menggigit pengunjung, karena mereka juga tahu bahwa mereka itu disayangin oleh pengunjung.